gang ini, gang kaki itu. Jadi memang nangis karena ingat pertama kali waktu ketemu sama Sapi aja, terus tiba-tiba sekarang udah mau berpisah, tapi tetap kembali ke seperti awal, bahwa secinta-cintanya kita pada umat. Makhluk hidup yang di sini kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sekarang di bulan pertama akhirnya bersama istri bareng dan bisa berkumpul, gimana perasaannya? Iya, alhamdulillah yang pasti sangat senang ya, karena mungkin dulu masih sendiri dan sekarang alhamdulillah udah ada istri dan bisa berkurban bareng keluarga kecil aku, dan ini alhamdulillah sangat senang sekali. Jis, tadi sapinya dikasih nama enggak, Jis? Dikasih nama sebenarnya tahun ini belum nyiapin nama, makanya tadi cuma gosong CR doang, mungkin yang di maskan ntar ada. Ini sampai saya nungguin nih di maskan nih, kasihan. Yeah. Makasih ya semuanya. Semoga kita masih bisa ketemu di langkah berikutnya. Semoga diberi kelancaran rezeki, kesehatan dunia akhirat, bahagia lahir batin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.